mau ngebuat ini revertible seperti video-video sebelumnya ya. Kalian kalau yang baru gabung, baru subscribe di channel ini, videonya itu udah banyak banget. Di channel Bukan Arsitek itu udah ratusan ya video. Caranya gampang banget kalau mau ngelihat video-video lama, dan itu semuanya tutorial tentang resin epoxy dan resin polyester, ada juga yang akrilik. Dan suatu saat nanti saya buatin tutorial-tutorial lain yang masih dalam dunia craft atau dunia kerajinan kreatif gitu, sehingga teman-teman termotivasi di channel Bukan Arsitek ini selalu mendapat ilmunya gitu. Kalau nonton di channel ini tuh dapat ilmunya, dapat bonus ilmu gitu ya. Nah, ini media yang mau saya cor, lebarnya itu 65, panjangnya 125, dan ini standar untuk meja tamu gitu. Memang ini untuk ukuran meja tamu. Nah, saya ulangi lagi teman-teman, kalau mau ngelihat video lama, yaitu caranya klik foto saya yang ada di sebelah kiri, nanti masuk ke beranda, nanti klik tombol video. Nanti di situ kalian akan nemuin banyak banget video, dan setiap video itu ada kejelasannya masing-masing tapi saling berkaitan gitu. Karena kalau saya rangkum dalam satu video, durasinya akan panjang. Teman-teman kalau mau mendalami resin epoxy bisa, dan jenis resin epoxy yang sudah saya buat juga banyak, bisa untuk dirty pouring, untuk craft kerajinan, dan untuk yang lain-lain. Terus kalau ini di resin polyester ini, saya juga udah banyak ngebuatin sampel atau contoh-contoh pekerjaan kreatif yang bisa kalian kembangkan sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Dan ini saya memakai resin polyester untuk ngebuat bagian dasarnya dulu, karena dasarnya ini adalah apa ya, ibaratnya itu pondasi, sehingga di pondasinya itu harus benar-benar kering dulu, baru nanti kita masuk ke layer berikutnya. Oke, untuk layer-layer berikutnya nggak perlu saya jelasin lagi ya, nanti teman-teman bisa simak. Setelah layer pertama, terus ada layer kedua, nanti layer kedua mau tak motif, terus layer berikutnya sampai penuh, nanti kita meratakan pakai mesin CNC.
Yeah, ini sudah mulai memasuki tahap finishing. Tadi tayangan ya, tak top coat dulu memakai epoxy resin supaya pori-porinya itu ketutup ya. Kalau udah ketutup tidak ada celah untuk bubble-nya gitu. Karena kalau nggak ditutup ya di pori-porinya itu nanti bubble-nya banyak gitu. Memang prosesnya panjang karena kita membutuhkan kualitas yang bagus untuk diproduksi river. Dan ini produksi di HDD Art. Jadi teman-teman, saya berkolaborasi dengan HDD Art ngebangun usaha yang bergerak di bidang seni resin. Salah satunya river table, bisa custom semua jenis kerajinan resin, bisa lighting, asbak, terus jam dinding, semuanya bisa gitu. Makanya teman-teman kalau mau memiliki produk dari HDD Art, nanti tak share di deskripsi ada Instagram ownernya langsung, yaitu Pak Haji Dadang ya. Jadi nanti teman-teman silahkan lihat di deskripsi saya ada link IG-nya gitu. Jadi kalau mau berpartner, bekerja sama, silakan langsung hubungi beliau. Dan HDD Art juga kedepannya akan makin inovatif, terus akan mengembangkan seni-seni dari resin craft dan memiliki tenaga-tenaga profesional di bidang resin. Dan untuk peralatan jelas teman-teman udah lihat sendiri fasilitasnya, workshopnya ya. Jadi teman-teman kalau mau memiliki barang produk dari HDD Art, silakan udah lihat aja di deskripsinya ya, ada link IG-nya, nanti langsung kontak ke beliau langsung. Oke, ini tahap proses clear coating memakai epoxy resin. Tak jelasin dikit kenapa saya suka memakai epoxy resin untuk di produksi HDD Art, karena HDD Art mengutamakan mutu dan kualitas. Karena epoxy resin ini walaupun dia sebatas untuk clear coating, dia akan mengikat resin polyester dan kayu itu menjadi satu gitu, tidak bisa lepas. Banyak ya kejadian river yang pecah antara sambungan kayu dan resin gitu, pecah karena bahan yang dipakai kurang memiliki kualitas yang baik sehingga tidak menjaga mutu kualitas daripada produk itu gitu. Dan ini juga di Indonesia juga masih jarang banget yang memakai sistem kayak seperti ini gitu. Makanya teman-teman silahkan aja lah langsung hubungi ownernya langsung di HDD Art. Kita lanjut ke proses coating. Oke, ini udah sekitar 30 menit dan udah agak mengental juga ya. Kita buka bagian labannya supaya bagian edge-nya itu nanti terkena belibiran epoxy sehingga dia tertutup rapi juga. Oke, teman-teman, ini prosesnya sudah selesai. Jadi, saya ulangi lagi, ini produk daripada HDD Art. Saya berkolaborasi untuk membuat produk-produk resin art, karena HDD Art perusahaan baru di bidang resin ya, yang baru dibangun di tahun 2021 ini ya. Jadi, teman-teman juga dapat informasi ya dari saya.
mengenai produk-produk HDAT, khususnya bagi bos-bos gede yang mau memiliki meja resin berkualitas tinggi, silahkan hubungi langsung ownernya langsung, beliau ada di deskripsi linknya. Itu bukan di deskripsi orangnya ya. Oke, tunggu video selanjutnya hanya di channel Bukan Arsitek. Channelnya bukan anak kaleng-kaleng dan selalu memberikan edukasi buat kalian semuanya tanpa terkecuali. Dan kita juga nanti mungkin kedepannya konten saya bukan sebatas di dunia resin art, karena channel Bukan Arsitek sudah dibekali banyak craft atau kerajinan-kerajinan. Makanya tunggu video selanjutnya hanya di channel Bukan Arsitek. Ciao.